tidak mengenal hewan yang tampak lucu yang satu ini. Dalam ilmu yang mempelajari dunia hewan atau zoologi, panda yang memiliki habitat hanya di Cina ini dikenal sebagai hewan karnivora atau pemakan daging. Tapi uniknya, 99% makanan panda ternyata hanya bambu. Fakta unik lainnya dari hewan yang pernah digunakan sebagai alat diplomasi antara Cina dengan negara lain ini, ternyata berat bayi panda saat lahir hanya mencapai 0,1 kg, mirip seperti bayi tikus. Namun siapa sangka dalam satu hari saja, panda mampu memakan bambu sebanyak 40 kg. Hal unik lain yang menarik dari hewan yang menjadi ikon film Kung Fu Panda ini, ternyata 2/3 hidupnya dihabiskan panda hanya untuk tidur. Tapi bukan berarti panda tidak bisa menyerang manusia jika panda tersebut merasa terancam. Sayangnya, untuk jenis panda besar ini saat ini tengah terancam punah. Hal itu disebabkan hilangnya habitat mereka dan tingkat kelahiran yang sangat rendah baik di alam maupun di kandang. Kini hanya sekitar 1.600 ekor diyakini masih hidup di alam. Fakta unik on the spot malam ini akan membahas tentang ular-ular pemegang rekor dunia. Mulai dari ular terkecil, terberat, hingga terpanjang. Jika dilihat, ular ini tidak lebih besar dari cacing tanah. Panjang tubuhnya saat dewasa tidak lebih dari 10 cm. Pakar biologi evolusi dari Pennsylvania State University, Amerika Serikat, Blair Hages, menemukan spesies ini di Barbados, pulau paling timur di Kepulauan Karibia. Temuan ini dipublikasikan di jurnal Zoo Taxa sebagai spesies baru dengan nama Leptotyclops Perlei. Nama ini diambil dari nama herpetolog Carla Ann Hast yang tak lain adalah istri Blair. Untuk sekarang, perilaku dan kehidupan ekologinya masih belum banyak diketahui. Namun, Blair telah memastikan secara fisiologi maupun genetika, ular ini berbeda dengan 3.100 jenis ular yang telah ditemukan di seluruh dunia. Ular berwarna coklat ini memangsa serangga dan rayap, termasuk juga ular lain yang tidak berbisa. Ular ini bisa dibilang tergolong kelompok ular cacing yang biasa ditemukan di wilayah tropis. Ular ini merupakan ular jenis langka dan terancam punah. Ular ini mungkin telah mengalami seleksi alam sehingga hanya jenis kecil yang mampu bertahan. Jenis ular ini umumnya hanya menghasilkan satu keturunan sepanjang hidupnya atau menghasilkan satu butir telur setiap bereproduksi. Ular terberat di dunia. Ular terberat di dunia dikenal dengan nama anaconda hijau. Ular ini sangat besar dan padat. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di air dan biasa memakan binatang besar seperti kapibara dan rusa. Anaconda hijau ini ketika ditimbang memiliki berat sekitar 550 pound atau sekitar 250 kg. Ini adalah salah satu ular dengan predikat terberat di dunia. Anaconda hijau adalah anggota keluarga dari boa. Anaconda hijau biasa ditemukan di hutan Amazon dan lembah. Ketika mengandung, anaconda hijau betina dapat melahirkan 25 hingga 30 ekor bayi hidup. Mereka dapat bertahan hidup selama puluhan tahun di alam liar. Mereka hidup di perairan tropis Amazon dan cekungan Orinoco, dan biasanya mereka ada di dalam sungai berlumpur. Faktor air membantu mereka untuk memiliki badan yang besar. Jika di darat, mereka akan lebih sulit untuk bergerak. Di dalam air, mereka bisa menghabiskan banyak waktu untuk berendam dengan mata dan hidung berada di atas air menunggu mangsa yang datang. Setelah mendapatkan mangsa besar, anaconda dapat menunggu beberapa minggu atau bahkan menunggu berbulan-bulan untuk mencerna makanannya. Mereka memangsa segalanya, mulai dari burung, babi hutan, rusa, dan kapibara. Mereka tidak berbisa, namun mereka akan meremukkan tubuh mangsanya dengan lilitan yang sangat mematikan. Anaconda telah lama digambarkan sebagai makhluk yang buas dan jahat. Namun pada kenyataannya, mereka biasanya akan mundur saat menghadapi gangguan. Anaconda hijau hanya akan menyerang manusia sebagai langkah akhir jika mereka merasa putus asa atau terpojok. Selanjutnya adalah
fakta mengenai ular terpanjang di dunia. Sebenarnya, beberapa ular jenis piton adalah jenis ular yang pernah tercatat sebagai ular terpanjang di dunia. Namun, catatan resmi dari Guinness World Records mencatat medusa sebagai ular terpanjang di dunia. Medusa adalah jenis reticulated python atau jenis tancapatik dengan panjang tubuh 7,67 meter. Ular terpanjang di dunia ini memiliki berat sekitar 160 kg. Saking panjangnya, dibutuhkan setidaknya 16 orang untuk merentangkan tubuh medusa. Faktanya, selain medusa, di luar sana kerap dijumpai ular dengan panjang puluhan meter. Mereka umumnya juga berjenis ular piton atau sanca kembang. Lihat saja ular-ular yang ada di Indonesia ini. Mereka berukuran lebih panjang dari medusa.